Bang, saya tengok seatbelt ni atas bawah kiri kanan sama je bang. Kalau pasang terbalik tak apa ke? Tak defect ke? Brother ask a very good question. Brother ask a very good question, very relevant question. Two questions, both the questions overlapping the answer. Bagus soalan ni. Tak semua orang akan terfikir nak tanya soalan macam ni. Tapi abang ni mungkin dia terbawa-bawa mimpi. Jawapan dia, kau punya seatbelt ni boleh putus, kau punya puli ni boleh calar, sampailah kena overhaul. Sebab apa? Okay, relax, relax. Depan aku ni, apa? Ini adalah komponen dalaman untuk gearbox Honda CTJ M6. Case dia seatbelt putus. Yang aku pegang sekarang ni, ini adalah contoh seatbelt daripada model Honda CVT. Asalnya macam ni, kedudukan macam ni. Tapi dia pergi terbalikkan macam ni. Apa yang akan jadi? Dekat bahagian sini, bahagian tepi ni, kita panggil contact patch lah antara seatbelt dengan puli ni. Jadi korang silap pasang, dia akan makan dekat bahagian tepi ni. Bila dia dah makan, dia boleh jadi putus. Puli korang pun boleh rosak. Even dekat seatbelt ni sendiri, ada tanda anak panah ni. Nampak tak? Ada arrow. Tanda anak panah ni, korang kena pasang ikut pusingan enjin. Kau ingat suka-suka ke dia letak kat sini? Tapi tak pelik lah, sebab banyak kes yang kita jumpa dekat kita punya workshop ni yang bermasalah dengan dia punya gearbox CVT ni. Customer tu pun sebelum ni banyak yang dah pernah overhaul dekat workshop lain lah. Kita buka, kita tengok seatbelt dia tu terbalik, bukannya ikut pusingan yang dah ditetapkan. Sebab tu ada kes banyak seatbelt dia putus lah, puli tu rosak, calar kan. Untuk pemasangan dia pun sebenarnya susah lah nak salah kan, kalau mekanik tu betul-betul terlatih untuk pasang. Tapi ada kes yang banyak pasang terbalik ni, aku tak tahulah, mungkin mekanik dia mengantuk ke ataupun macam mana. Itu sajalah yang aku boleh jawab soalan abang ni. Harap lepas ni abang boleh tidur lah . Jangan tanya-tanya lagi. Kepada korang kat luar sana yang ada masalah dengan gearbox, lagi-lagi Honda CVT, kita ada sediakan seatbelt yang upgrade punya. Kalau yang standard ni macam ni lah bentuk dia. Kalau yang upgrade tu, material dia lebih tahan, saiz dia pun lebih besar. Untuk korang yang berminat nak dapatkan seatbelt upgrade ni untuk model Honda CVT saja, korang nak upgrade sebelum putus boleh, kalau dah putus pun boleh. Ataupun korang pengguna gearbox lain selain daripada gearbox Honda CVT, korang ada masalah, boleh je contact kita orang terus di Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.